Ya, tentunya kita alhamdulillah bisa mendatangkan Along yang memang dulu 2018 Along sudah pernah di tim kita gitu. Dan memang kontribusi tahun 2018 Along sangat dibutuhkan sekali. Dan kita sekali lagi apresiasi dengan kedatangan Nerius Alom kembali lagi ke PSIS, walaupun panjang saya berbicara komunikasi terus dengan Nerius Alom untuk mendatangkan Nerius Alom balik lagi ke PSIS. Dan saya harap kedatangan Alom menjadi lebih kuat PSIS, terutama di posisi tengah, karena kita ada Vinky, ada Nerius Alom, tentunya harapan kita lebih kuat. Memang dari kacamata pelatih kemarin sebelum itu diskusi, memang kita butuh sosok lagi pemain lokal yang posisi pemain tengah. Tentunya dengan kedatangan Alom, saya kira tim PSIS ini menurut saya sangat kuat lah di lini tengah. Kalau saya pribadi sih senang ya dipanggil kembali ke sini. Karena apa 2018 memang kita punya, saya pribadi punya cerita di sini sama bos, terus sama jajaran pelatih ya, punya cerita di sini, makanya saya senang bisa balik ke sini. Mungkin targetnya lebih baik dari yang sebelumnya lagi.